Saya datang ke sini adalah untuk memberikan penjelasan tentang bantahan kita terhadap apa yang di pindaan yang dibuat oleh Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan. Pindaan yang dibuat oleh Menteri Berkenaan, Menteri Perumahan sangat memberikan kesan yang sangat buruk kepada rakyat. Sebab apa saya sebut begitu? Kerana kita, saya sendiri terlibat 3-4 tahun bersama dengan stakeholder yang lain di seluruh Malaysia merangka satu akta yang akan memberikan jalan penyelesaian kepada rakyat iaitulah Undang-Undang Pengurusan Strata yang sekarang sedang dibahaskan di Parlimen sekarang ini pada peringkat bacaan kedua. Salah satu daripada masalah yang kritikal di peringkat bawahan adalah satu, yang pertamanya keengganan pihak pemaju perumahan untuk menyerahkan aspek pengurusan dan senggaraan ini kepada JMB dan MC dan rakyat. Itu pertama. Banyak wang yang diabscon, yang dilarikan, diselewengkan, dan ini bukan kita yang kata. Ini adalah laporan yang disediakan sendiri oleh pihak Kementerian Perumahan. Satu lagi masalah yang kritikal yang disampaikan dan dalam kajian ini adalah tentang kehadiran lambakan pengurus-pengurus sokong pengurus harta yang tidak berlesen, yang haram ini, yang diberikan ruang untuk menguruskan bangunan tanpa ada satu badan untuk mengawal selia etika dan kod etika mereka. Dan ini disahkan oleh buku ini. Dan di dalam laporan akhir ini yang disediakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ini telah memberikan dua jawapan. Yang pertama, kita akta yang baru mesti mengambil balik tugas pengurusan dan senggaraan daripada pemaju kepada rakyat. Yang kedua, akta ini mesti menjawab persoalan untuk menyelesaikan masalah penyelewengan dan salah laku yang dilakukan oleh pengurus-pengurus bangunan yang tidak berlesen. Ini laporan yang disediakan oleh Kementerian Perumahan sendiri. Yang kita tidak faham adalah kenapa laporan yang disediakan, hasil laporan yang disediakan oleh menteri tersebut tidak dipedulikan oleh Menteri Berkenaan. Kenapa Menteri yang Berkenaan sekarang ini cuba untuk membuat satu pindaan yang akan menggagalkan hasil kajian ini? Ini yang kita tak faham. Kenapa hanya atas desakan pihak-pihak yang berkepentingan? Saya dimaklumkan pihak-pihak BMAM ada beberapa orang yang terdiri daripada pemaju-pemaju perumahan mendesak pihak menteri untuk buat pindaan, membuang keperluan, kepentingan menggunakan mereka yang berlesen ini dan memberikan tugas kepada sesiapa juga untuk menguruskan bangunan kita. Hasil desakan tersebut dia membuang intisari daripada hasil yang dibuat oleh kajian ini. Saya, sebab itu kita daripada Institut Pengurus Harta Profesional bersama dengan rakan-rakan kita yang lain membuat bantahan, PEPS, RISM, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, House Buyer Association, Persatuan-persatuan Pelajar, kita juga daripada Balai Itisas Malaysia, satu badan yang memayungi seluruh ahli profesional Malaysia, juga membantah keputusan menteri untuk membuang keperluan menggunakan mereka yang berlesen. Kenapa? Kerana ini akan menjejaskan kepentingan awam. Kerana ini akan menggalakkan mereka-mereka yang berkepentingan untuk memberikan perkhidmatan yang tentunya tidak dikawal oleh mana-mana lembaga. Keburukan yang pertamanya adalah masa depan kepentingan JMB dan MC ini tidak akan dapat dijaga. Sebab mereka yang menguruskan hartanah ini tanpa lesen, tanpa tauliah, tidak kompeten, mereka ini tentunya tidak akan ditegur oleh siapa-siapa. Jadi kalau sekiranya penyelewengan dilakukan oleh mereka, JMB dan MC
tidak boleh recourse action. Nak pergi ke lembaga mana? Tidak ada lembaga yang boleh mereka buat aduan. Kalau sekiranya syarikat tersebut tutup kedai, apa yang boleh dibuat oleh JMB-JMB hanyalah boleh pergi ke balai polis, buat laporan polis, that's all. Kalau kita ada lembaga profesional, mereka boleh mengadu ke lembaga profesional dan orang berkenaan boleh ditarik lesen mereka. Sebab itu kita menggesa jalan penyelesaian untuk jangka panjang adalah keperluan mereka yang berlesen mesti diberikan ruang untuk menunaikan tanggungjawab dan tugas mereka. Tetapi ini tidak menafikan JMB dan MC boleh menguruskan hartanah mereka sendiri. Dalam akta penilaian pentaksir ejen hartanah, dalam akta 207 dan even akta yang baru, kita memberikan ruang kepada JMB dan MC sebagai pemilik sendiri boleh menguruskan hartanah mereka sendiri tanpa keperluan menggunakan mereka yang berdaftar. Tetapi jika sekiranya mereka membuat keputusan untuk menyerahkan urusan pengurusan dan senggaraan ini kepada pihak ketiga, outsource to the third party, then orang pihak ketiga ini mestilah bebas. Pihak ketiga ini mestilah mereka yang kompeten. Pihak yang ketiga ini mestilah mereka yang diberikan lesen di bawah undang-undang negara. Sebab di bawah undang-undang negara sejak 1981 lagi, kita ada satu badan yang mengawal kod etika pengurus harta, iaitulah Lembaga Penilai Pentaksir Ejen Hartanah di bawah Akta 242, iaitulah Akta Penilai Pentaksir dan Ejen Hartanah 1981. Kementerian mana tu? Di bawah Kementerian Keuangan. Keuangan. Ya, sebab dia melibatkan tentang hasil kerajaan. Di bawah Kementerian Keuangan. Dan negara kita di universiti tempatan sendiri sejak 1975 kerajaan telah memperkenalkan kursus di peringkat universiti di Malaysia ini, iaitu kursus ijazah sarjana muda pengurusan harta. Sekarang kita ada di Universiti Teknologi Malaysia, kita ada kursus yang sama di UiTM, kita ada kursus yang sama di Universiti Melaya, kita ada kursus yang sama di Universiti Tun Hussein On, INSPAN, dan banyak lagi kursus di peringkat sijil, diploma dan ijazah sarjana muda dalam pengurusan harta. Sebab kerajaan telah melihat sejak 1975 lagi bahawa bangunan berstrata akan muncul pada 40-50 tahun sejak daripada 1975. Jadi wawasan yang panjang ini telah dibuat satu perancangan bahawa kita perlu ada mereka-mereka yang pakar dalam bidang ini. Sebab itu ijazah sarjana muda pengurusan harta itu diperkenalkan sejak 1975. Dan badan yang akan mengawal etika mereka ini ditubuhkan 1981 oleh Kementerian Keuangan. Dan sebab itu kami sendiri yang 5-6 tahun belajar universiti, bertungkus lumus, mendapat ijazah, kemudian ingin berbakti kepada negara, kita merasa begitu kesal. Dengan pindaan ini bermakna apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah dilaburkan wang ringgit rakyat untuk membina kursus ini dan membantu kami memberi beasiswa dan sebagainya akan menjadi sia-sia dan rugi. Ratusan juta yang dilaburkan oleh kerajaan. Akhirnya bila kita keluar, minta maaf, profesi ini dibuka oleh kepada semua orang.